Hai semua, selamat datang di channel aku, Mbak Moon. Di videoku kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat bakwan sayur yang crispy. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video-video aku. Langsung aja kita buat ya. Bahan-bahannya adalah tepung terigu secukupnya, sayur-sayuran, aku pakai sayur kol yang sudah aku iris tipis, kemudian wortel juga iris tipis, dan daun bawang. Kemudian aku juga pakai air putih biasa. Bumbu yang dihaluskan adalah 3 butir bawang putih dan lada secukupnya. Cara membuatnya, ini ada bumbu yang sudah aku haluskan tadi, kemudian sudah aku tambahkan garam juga dan juga penyedap. Masukkan ke tepung terigu, kemudian tambahkan air, aduk-aduk sampai adonan dirasa cukup. Airnya kita tambahkan sedikit demi sedikit aja ya. Setelah seperti ini, aku masukkan sayuran-sayurannya, lalu aduk kembali sampai adonannya rata dan siap untuk digoreng. Nah, ini dia adonan bakwan aku sudah jadi. Sebentar lagi adonannya sudah siap kita goreng. Dan ini dia, aku sudah siapkan minyak. Kita tunggu panas. Setelah panas, kita masukkan adonannya. Pakai sendok sayur ya. Jangan lupa dibalik biar tidak gosong. Ini bakwannya sudah kuning, sudah kering, dan siap untuk kita angkat. Tada! Ini dia bakwan sayurnya sudah matang dan siap untuk kita santap. Selamat mencoba!